Mumpung lagi di Korea, gimana kalau kita cobain bikin kuku di tempat nail artnya Blackpink? Oh yeah, oh yeah, Blackpink. Jadi ini kan aku udah sampai Korea dan lihat aku nginep di mana? Iya, ini tuh tempat syuting drama Korea King the Land. Oke, selesai check-in dari hotel, aku langsung pergi ke tempat nail artnya Blackpink. Nama tempatnya tuh Unistella. Kalian tau gak sih, itu kayak impian aku yang beneran jadi kenyataan banget. Pas aku masuk, langsung lengkap dengan segala tanda tangan Blackpink. Aku yakin banget nih, pasti ditandatanganin langsung nih sama member-membernya. Soalnya owner dari tempat ini tuh emang deket banget sama member Blackpink, dan dia bikinin semua kukunya Blackpink. Cuma guys, karena emang kita datangnya tuh kepagian ya, terlalu bersemangat, jadi belum bisa mulai. Ini kita pengen ngafe dulu di tempat rekomendasinya Kak Sadira. Iya, by the way banget, kalau misalnya kalian juga mau ya ke Korea kayak gini, aku tuh ada saran, nanti kalian pas tanggal 25 September sampai 1 Oktober datang deh ke Booth Traveloka Travel Fair di Mall Kota Kasablanka. Promonya banyak banget, mulai dari tiket Korea cuma 3,8 juta. Pokoknya kalian tinggal datang aja ke boothnya dan nanti langsung dibantuin sama sales agentnya Traveloka. Enak kan? Tinggal datang, duduk, Traveloka bantu booking. Oh iya, mereka tuh juga ada fitur 100% refund guarantee. Jadi nanti kalau tiba-tiba gak jadi berangkat dalam waktu 24 jam sebelum penerbangan, tinggal info aja nanti bakal di refund 100%. Fiturnya tuh bisa dipakai sampai 10 bulan ke depan dari tanggal pencarian. Don't worry, no rugi guys. Asik kan? Jadi nanti nih tanggal 25 September mampir deh ya ke Traveloka. Alright, sekarang ini aku sama Kak Sadira, kita lagi jalan kaki ya. Kalau di Korea pokoknya serba jalan kaki. Nama kafenya tuh Nudake. Bener kagaknya bacanya, gak tahu sih. Pokoknya ya, yang Pela tahu ini tuh kafe pernah didatengin sama Treasure. Udah malah bentukan kuenya aneh-aneh lagi, macem-macem. Kayak yang ini nih, aku beli harganya 4.000 won. Kalau pakai kurs Indonesia sekarang sih harganya segini. Tapi ternyata nih, kelihatannya aneh dan gak worth it. Cuman guys, krimnya itu loh enak banget. Aku gak nyangka di dalamnya ada krim. Aku kirain bakal kopong aja. Ini kafe recommended sih, bentukannya aneh-aneh, unik-unik. Aku kasih nilai 9/10. Nah, akhirnya bisa ngerating dari Korea. Udah kelar ngafe, ini kita langsung lari ke tempat untuk bikin nail artnya. Soalnya udah agak-agak telat juga, asikkan ke kafe. Oh iya, kalau kalian penasaran nih ya, berapa harga nail artnya, kurang lebih nih pricelistnya nih. Tidak usah kaget, karena saya juga kaget, harganya mahal. Jujur ya, pas aku bikin video ini, aku tuh kayak gak nyangka aku bisa bikin kuku di tempat Blackpink bikin kuku. Bahkan gak cuman Blackpink, ini aku lihat ada MV-nya Aespa diputer di sini. Aku sempet nanya gitu iseng, kayak kenapa kok MV-nya dipasang. Dia bilang, iya itu kayak hasil kerja kukunya mereka. Terus pas aku ditanya sama nail artisnya mau bikin kuku apa, aku bilang, aku bebasin deh. Aku bilang kayak, terserah mau apa, pokoknya aku pengen ada warna pink, peach, sama silver. Terus ini pas dikerjain tuh super rapi dan menurut aku cepet gitu loh pengerjaannya. Kurang lebih sekitar 2 jam mereka udah bisa merubah kuku aku yang buluk seperti ini, berubah gemes, estetik lucu jadi kayak gini. Lihat gak ada peach yang nonjol? Iya, gemes banget kan tuh peachnya. Aku gak nyangka sih dibebasin, tapi dia bisa dapet gitu loh. Aku pengen yang kayak gimana. By the way, nanti kalian lihat ya di vlognya Kak Sadira, dia baru inget gak boleh bikin kuku kayak begini. Gimana? Pas kelar ini tangan kita sempet difoto dan total harganya segini. Bayangin aja tuh kayak Kak Sadira langsung dihapus. Sama kagak nyesek, tapi gak apa-apa, kita tetap happy karena udah cobain. So, bye-bye, love you. Hai, coba siapa yang dari kemarin minta aku buat cobain street food di Myeongdong? Jadi sini, ayo kita cobain street food di Myeongdong. Iya, jadi malam ini kita bakal cobain street food di Myeongdong. Myeongdong tuh rame banget sama wisatawan. Kiri kanan banyak banget yang jual makanan, dan ini makanan pertama yang mau aku cobain. Namanya frozen s'more. Intinya sih, luarnya tuh marshmallow, tapi dalamnya ice cream dong. Tuh, luarnya dibakar, di torch kayak gini. Eh, by the way, ini harga satunya 8.000 won alias hampir 100.000 rupiah. Ya, semoga saja enak dan sesuai dengan harganya ya. Kalau dilihat dari ukurannya sih jujur gede banget. Ini bisa sih dimakan buat 2-3 orang. Karena ternyata pas gigitan pertama, menurut aku ini rasanya cukup manis ya. Tapi nagih sih wangi dari marshmallow bakar. Ice cream vanilanya juga enak banget, aku suka. Tapi sayang kemanisan. Nilainya aku kasih 8/10. Dah gasnya yang lanjut ke makanan berikutnya. Ini aku lihat si Aju sih bakarnya heboh banget. Kan jadi penasaran nih dia jual apa. Ternyata dia jual steak dan katanya kalau nggak enak dia nggak akan ambil uang kita. Kalau aku nggak salah sih ini harga per porsinya 15.000 won. Terus ini aku pakai beberapa saus yang memang disediain. Let's go, mari kita coba. Pas masuk ke gigitan pertama, ini dagingnya premium. Typical juicy, soalnya dia emang ada marble gitu kan. Dimakan pakai toge sama si sausnya. Gak tau kenapa toge-togean di sini tuh enak banget. Kalian wajib dicobain ini, aku kasih nilai 8.5/10. Dan cara ini dia guys, 60. Harga satu tusuknya tuh 4.000 won. Kita pilih yang buahnya dicampur-campur. Yang jualnya ramah banget nih kayak, weh, hanyong haseyo. Aku kirain si tanghulu itu bakalan yang manis banget sampai gak bisa dimakan. Cuma ternyata tanghulu yang kita pilih ini rasa manisnya enak. Aku sempat makan yang strawberry ini dan aku berasa sih gulanya tajam.
tajam banget, hampir menusuk bibir aku. Tapi enak, aku suka 9/10. Masih lanjut, kita akan makan churros Oreo. Harganya 4.500 won. Sejujur-jujurnya ya, rasa yang ini antara aku suka dan tidak gitu sih. Yang bikin spesial mungkin si krim putih Oreo. Tapi menurut aku churrosnya tuh kayak kurang garing dan bertekstur, lebih ke kenyal-kenyal. Aku sukanya yang garing. Nilainya 7/10 deh. Terus ini guys, kan harus cobain kalau ke Myeongdong Street Food-nya. Ada si Shrimp King ini. Harga satu tusuknya tuh 8.000 won, but trust me, ini enak banget udangnya. Jujur pas ngedit ini aku nyesel sih, kayak kenapa nggak makan lagi ya di malam terakhir pas di Korea. Udah mulai jualan senyum-senyum terus sama kita. Aduh. Tapi serius deh, ini kan udangnya dimasak pakai butter, terus bener-bener dimasak cara perlahan-lahan. Jadi udangnya tuh nggak overcooked. Gurih dari si butternya berasa banget. Wangi juga, dimakan pakai garam aja tuh udah enak. Tapi sebenernya dia nyedain kayak saus mayones, saus sambal gitu-gitu sih. Cuman aku nggak pake. Gila, ini 9.5/10 sih, kalian wajib cobain. Oke, lanjut makanan manis. Ini kita ketemu Mochi Daifuku. Aku beli yang isi strawberry. Saya lupa ya, ini harganya berapa. Cuman sejujur-jujurnya, menurut aku ini biasa banget sih. Kira bakal pakai strawberry yang gede ala-ala Korea gitu. Ternyata pakai strawberry yang kecil-kecil gitu. Jadi kayak biasa aja. Tapi mochinya lembut banget sih. Nilainya 7/10. Terus terakhir, ini aku penasaran banget. Yang roti kue, terus ada telurnya. Kita beli harganya 2.000 won satu pieces. Dari bentukannya kelihatan sangat menggugah selera. Nah, aku kirain bakal asin. Ternyata enggak guys, adonan roti kuenya tuh manis, telurnya asin. Kebayang gak tuh? Oke sih, 7.5/10 deh. Kira-kira dari awal sampai akhir, makanan mana yang paling bikin kalian ngiler? So, bye-bye, love you. Hai. Cobain nginep di hotel yang ada di drama Korea King to Land. Harga per malamnya hampir 10 juta guys. Wih, kapan lagi kan kita bisa nginep di tempat syuting drama Korea? Kemarin pas sampai bandara, ini kita langsung disambut sama Lee Dong. Alright, sini kita dari bandara langsung on the way ke hotelnya. Tuh aku sama Kasadira tuh bawa koper gede-gede banget guys, pusing. Nih kalau kalian dari bandara pengen mesen taksi, bisa sama aja sih ini, baik orang. Dan pas ngeliat jalanan Korea aslinya ya, persis sih sama yang ada di K-drama. Iya, pas kemarin sebelum ke Korea, kita tuh iseng nyari hotelnya di Traveloka. Soalnya mau liburan kemanapun, destinasi dalam atau luar negeri, pilihan akomodasinya tuh lengkap banget di Traveloka. And voila, kita udah sampai di hotelnya. Ini lobby legendaris tempat syutingnya King the Land. By the way, nama hotelnya Grand Hyatt yang ada di Seoul. Ini tuh hotelnya bisa kalian book di Traveloka. Lihat tuh ada opo-opo Korea, apakah itu Mas Guwon? Bukan dong. Oh iya, by the way, di Traveloka tuh promonya juga tiap hari. Jadi kalau kalian mau liburan dadakan, tenang, selalu ada kupon diskon hotel sampai dengan 500.000. Terus kalian bisa banget pakai kode kupon ini nih, stay tiap hari. Let's go, nginep seru di mana aja bareng Traveloka. Oke, tadi kan kalian udah lihat tuh lobby tempat syutingnya. Itu tuh sebenarnya lobby buat ballroom. Jadi kalau mau ke hotel lewatnya lobby yang ini. Dan ini pas kalian ikut aku masuk pasti mau nanya, kok dalamnya beda sih sama yang di drakornya? Emang beda guys, karena kalau buat yang hotel bagian dalamnya, mereka tuh syutingnya di hotel yang ada di Jeju. Cuman kalian tetap harus ikut aku buat ngeliat kira-kira hotel ini yang harganya hampir 10 juta satu malam. Ini tuh kita langsung check out dan kalian harus lihat pemandangan hotelnya. Jadi karena ini tuh hotelnya deket banget sama Namsan Tower. View atau pemandangan dari kamar hotel ini tuh ya Namsan Tower. Ya ampun, romantis banget ya. Kenapa nih romantis sekali? Aku sampai bilang ke Kak Sadira, Kak coba deh duduk di kursi itu dan Kak akan merasa seperti lagi ada di drama Korea. Ya kan? Ya kan? Paling seru sama pasangan sih. Mas Bucin, kemanakan dirimu? By the way, ini kan pas masih terang. Kalian harus lihat. Ini pas malam hari. Ya ampun, romantis banget ya. Wah. Aku langsung ngebayangin lagi sih kalau punya pasangan yang sah gitu. Asik ini mas. Terus ini ada kopi, teh, cemilan. Dan ini juga kamar mandinya. Sejauh ini sih aku sama Kak Sadira ngerasa ini worth it ya. Terus pas kita coba turun ke bawah ngeliat kolam renangnya, pemandangan di sini tuh benar-benar nilainya 10/10. Kalian tahu kan scene-scene yang ada di drakor, scene yang cewek sama cowok ngeliatin pemandangan yang ada di kota Seoul kayak gini. Persis banget. Pokoknya hotel ini bisa banget jadi wishlist kalian kalau mau ke Korea. Kalau menurut kalian gimana? So bye-bye, love you. Hai, ini dia makanan-makanan yang enak sampai aneh yang aku makan selama di Korea. Halo. Selama di Korea tuh banyak makanan enak, tapi ada juga yang aneh. Pertama-tama, ini kita makan yang enak-enak dulu ya. Ini tuh ada di daerah Gangnam. Kalau ke Korea wajib gak sih kita makan ramyeon? Ya ampun, ini wanginya enak banget pas datang. Jangan lupa kita juga cobain kimchi langsung dari Korea. Kalau menurut aku ya, kimchi di Korea tuh rasanya rata-rata jauh lebih manis daripada yang ada di Jakarta. Nah ini nih ramyeonnya, ya ampun. Si Ajuma yang punya restoran ya, masak ramyeonnya tuh aku rasa pakai kuah kaldu. Jadi bukan cuma rasa micin dari bumbu siminya doang. Enak banget, aku pengen lagi. Nilainya 9/10.
lu. Terus lanjut, penasaran gak sama dakbal di Korea rasanya gimana? Ini dia penampakannya, guys. Kalau misalnya kalian tanya enak atau enggak, serius ini bumbunya enak banget. Dia wangi smoky kayak dibakar gitu loh. Cekernya lembut, bumbunya manis gurih. Wah. Tapi pas makan ceker ini aku tetap keinget ceker ceker. Ini dakbalnya mantap sih, aku suka 9/10. Lanjut berikutnya, ini aku pengen cobain sapo yang ada di Korea. Masuk-masuk kita langsung disambut dengan ayang kita yang lagi mamam. Oh dulu tayang. Menunya sih mirip-mirip ya sama yang ada di Jakarta. Aku juga pesen mushroom soup. Terus ini minum. Minumnya tuh bisa ambil sendiri, jadi kita bisa mix. Pengen pakai cola sama Sprite atau mungkin Fanta sama cola. Itu aku makan setelah konser Blackpink tahu. Jadi kayak seger banget nih minum soda kayak begini. Alright, pertama kita cobain dulu mushroom soup. Di Subway Jakarta tuh juga ada mushroom soup. Cuma menurut aku yang ini enak sih, beda sama yang di Jakarta. Dia ada potongan mushroomnya gitu, 8/10. Terus lanjut, ini aku pesen menu yang paling basic, Italian BMT. Supaya Pele bisa bandingin gitu, rasa Subway Jakarta sama Korea beda atau sama. Dan entah mengapa Subway di sini rotinya jauh lebih lembut. Kalian ngerasa gak sih Subway Jakarta tuh somehow rotinya agak keras? Tapi ini rotinya lembut, enak. Dimakan bersamaan dengan mushroom soupnya. Aku kasih nilai 8.5/10. Dah, terus ini nih guys. Kita makan Duck Galbi. Kita bisa ambil sayur sepuasnya di sini buat makan barengan sama Duck Galbi. And voila. Gede banget ini, 2 jengkal telapak tangan aku. Telapak tangan aku kan gede ya. Kebayangkan segede apa? Cuman emang ya, kalau mozzarella di Korea tuh enak, kenapa enak banget. Dimakan pakai daging ayam, ini kayak bagian paha sih, super juicy. Bumbunya tuh yang manis, gurih, pedes. By the way, di Korea tuh kalau pedes, pedesnya bukan pedes rawit ya. Dia tuh pedesnya kayak pakai bubuk gochugaru itu loh. Kalian tahu kan yang ini nih? Ini aku juga suka, tapi sayangnya agak kemanisan menurut aku. Tapi nilainya tetap aku bisa kasih 8/10. Nah, ini nih makanan aneh. Kita ke Gwangjang Market. Karena Kasadri tuh pengen banget makan kepiting mentahnya Korea alias kacang kicap. Aku tuh udah pernah makan guys di Jakarta dan jujur aku lumayan suka sih. Ya, kita coba lihat lah yang di Korea aku suka apa enggak. Ini tuh terkenal, banyak yang cobain soalnya masuk Netflix. Dan kalau beli kepiting kita dikasih Yakult kayak gini. By the way, karena enggak bisa makan di tempat, sekalian kita cobain ini guys, bakwannya Korea. Ini kita pesan gede banget dan isinya seafood. Jujur menurut aku enggak ada rasa ya, kayak enggak ada asinnya gitu, kayak enggak berasa nih. Sebenarnya kalau bakwan bukan sih, lebih ke fuyung hai. Nah, pasti pakai sausnya ini nih baru enak, kayak ada asem pedes gitu. Tapi menurut aku biasa aja sih, 7/10. Nah, ini nih ganjang gejang kepiting mentah. Karena di cangkangnya tuh ada telur terus dikasih nasi panas sama minyak wijen. Aku cobain duluan dan aku tidak suka. Telurnya terasa amis. Oh my god, tidak. Tidak. Lanjut kita cobain ya sekarang bagian daging yang juga ada telurnya. Aduh, enggak bisa dideskripsiin deh, enggak mau aku kasih nilai juga. Nah, cuma nih ini yang nyom gejang. Dia bumbu merah gitu aku lebih suka sih, bisa 8/10 aku kasih nilai. Oke okay, guys, dan makanan terakhir, makanan mini market Korea. Aku ada beli kimbap, terus aku juga milih sosis. Beli susu pisang juga yang super enak. Dan pasti ini mie instan di sini tuh gemes-gemes banget tau. Oke, okay, sekarang kita panasin dulu mulai dari sosis. Terus kita juga masak mie-nya, ding. Please banget, aku nyesel. Aku kan makan ini di malam terakhir. Ternyata enak-enak banget makanan di minimarketnya. Kayak kimbap ini aja menurut aku rasanya enak banget. Sayurnya seger, garing-garing gitu. Terus dagingnya juga enak, nasinya bukan yang tebel. 9/10 guys. Terus ini susu pisang, aku gak heran sih dia didewa-dewakan karena enak banget. Creamy pisangnya tuh luar biasa sekali, kayak 1 juta miliar triliun per 10. Dan terakhir, ini aku beli mie instan yang samyang dan bentukannya kayak kue tiaw. Kalian pasti pernah kan beberapa kali lihat ini di FB. Terus ternyata ini tuh pedesnya pedes mala, jadi ada pedes kebasnya gitu. Yummy. Aku gak nyangka sosis di sini juga enak-enak banget. Asli sih ini makanan minimarketnya wenapol, 10/10. Aku pengen lagi, aku ngiler mau balik lagi ke Korea gimana dong. Kalian ngiler lihat yang mana. So bye, love you.